Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala ibadihilladzi istafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli sidqi wa mafa'a ba'du. Ya, seperti orang tua saya, ayah saya, guru saya, Ustaz Sudirman, saya selamanya memanggilnya lebih akrab Pak D dari dulu sampai sekarang. Ustaz Rais Munandar yang saya hormati pula, rekan-rekan dan seluruh pengurus di Wanggawa Jawa Tengah dan sahabat-sahabat semuanya, pengurus yayasan dan kemudian dia juga Ustaz di Mahat Ali, semua yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah saya senang sekali, berbahagia sekali, bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini, bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya yang sebenarnya hari ini ada acara dengan Dr. Asyik Sahu juga. Tapi karena kemarin sempat berantem di luar, saya tidak mau datang. Kita berteman guru-guru Al-Quran, silaturahmi guru-guru Al-Quran se-Jawa Barat hari ini di Jerman. Itu yang datang ada 5 ribuan menurut hitungan dulu di Karawang ada 6 ribu, sekarang tiap jauh beda seluruhnya datang. Kemudian rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya, yang pasti sebuah teskis Grand Design liberalisasi agama itu terus bergulir dan terus berjalan. Teskis itu sudah sampai pada puncaknya, yang sebelumnya itu baru diadakan bentuk-bentuk kegiatan itu di lembaga pendidikan, universitas, kemudian di rumah dinas menteri, kemudian puncak teskisnya itu adalah di istana negara. Karena kalau sesuatu sudah diadakan di sana, itu menurut orang Indonesia sudah, berarti itu sesuatu yang legal. Upaya usaha liberalisasi agama dalam konteks khususnya Al-Qur'an itu yang terus bergulir, yang pertama adalah tentang pemahaman isinya yang selama ini kita lihat sosoknya itu ya, selain mbahnya yaitu Zainul Kamal, kemudian anaknya, cucunya sebenarnya, murid-muridnya lagi itu Ulil Asr Abdallah, kemudian terus bergulir bawahnya. Itu lebih kepada pemikirannya, artinya memahami teks Al-Quran itu. Itu yang upaya usaha yang dibelokkan di sisi itunya. Dan diantaranya, kalau Ulil Asr kan inna dina inda Allahil Islamnya. Kalau yang sekarang berkembang, itu yang kembangkan adalah inna syirka lazul mun'adzim. Ini yang sedang digulirkan di kampus-kampus. Sungguhnya menyekutukan Allah itu adalah zalim yang sangat besar. Kalau kita memahaminya seperti itu, kita akan dituduh oleh orang liberal bahwa kita itu adalah paham kita adalah tekstualis, hanya memahami teks Al-Quran saja. Kita didorong untuk memanfaatkan pikiran kita untuk menafsirkan ayat itu dengan ayat iman sifatoris, tafsir sosiologis. Bahasanya kayaknya kayak orang pintar kayaknya. Padahal itu kepalanya jelas belok. Dia sebutkan namanya tafsir sosiologis itu adalah menafsirkan ayat, ayat yang belakang, kalimat yang belakang dipindah ke depan, yang depan dipindah ke belakang.
Jadi bunyinya inna dzulfa la syai'un 'adzim. Sungguhnya perbuatan, dia terjemahkan dulu di situ terjemahkan aniaya. Sungguhnya orang yang berbuat aniaya itu adalah orang yang melakukan syirik yang sangat besar. Jadi kalau ada orang Islam berbuat aniaya terhadap lain, berarti dia berbuat syirik yang sangat besar, dia akan masuk neraka khalidina fiha abada. Kalau ada orang Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dia berbuat kasih, berbuat sayang, tidak berbuat aniaya kepada yang lain, berarti dia tidak berbuat syirik dan dia akan masuk surga khalidina fiha abada. Itu tafsir sosiologis versi Profesor Dr. Zainul Kamal. Ini di kelas langsung saya dengar, kemudian Prof, apakah standarisasi tafsir sosiologis itu kaedahnya seperti apa? Ya tak kaedahnya kepala kita ini. Apakah Pak Prof masih sholat? Kita nanya itu belak-belakan aja begitu. Ini ada santri, mahasiswa nanya kepada gurunya, seperti itu kan kurang ajar banget. Tapi kemudian dia tanggap dengan senyum, kalau urusan sholat itu urusan saya dengan Tuhan dan saya masih sholat sampai hari ini. Tapi kalau urusan agama sekarang saya sedang beragama Hindu. Pekan depan saya beragama Buddha. Bagi saya agama cuma stempel, pakai stempel atau tidak sah-sah saja. Begitu. Ini yang sedang berkembang di kampus-kampus ya, termasuk di BDI. Walaupun di situ institut ilmu Al-Quran, tapi ada tiga, paling tidak ada tiga orang ya di situ guru besar semuanya, liberal semuanya. Kemudian yang kedua, liberalisasi dalam konteks bacaan. Yang ini sebenarnya sudah lama yang dituangkan dalam kitab-kitab qiraat itu. Ada sekelompokan, ada qiraat syaddah yang memang itu bentuk bacaan yang tidak ada nyambungnya sampai Nabi tidak ketemu gitu. Jadi upaya bentuk bacaan yang kayak begitu sekarang itu dimunculkan lagi, dikemas seolah-olah itu adalah sesuatu yang baru, yang bagus, seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan yang benar, ayat itu mestinya bacanya itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang diusung dilemparkan di kampus-kampus di sehingga karena itu adalah sesuatu yang baru, mahasiswa yang haus dengan info yang baru, sesuatu yang baru, sehingga dia perlu baca juga aneh-aneh juga. Sementara itu dalam hal dikembalikan ke kitab lamanya itu adalah dikelompokkan bacaan qiraat syaddah yang tidak jelas, tetapi itu dikemas dengan sesuatu yang baru seolah-olah itu adalah sesuatu yang bagus. Ini bentuk liberalisasi bacanya. Kemudian ini hanya di Indonesia inilah yang mengawali dibandingkan negara-negara yang lain, yaitu yang tadi disebutkan yang kita sudah tahu, baca Al-Quran dengan langgam Jawa itu baru di Indonesia yang ada. Yang membuat lagu baru dengan lagu suku itu hanya di Indonesia. Dan itu testisnya berhasil sampai di puncak. Kalau kita mendengar, coba nanti buka di YouTube yang bacaan Al-Quran langgam Jawa dilakukan di rumah dinasnya Surya Dharma Ali. Di situ dibacakan bacaan Al-Quran, kemudian di belakangnya ada Surya Dharma Ali, kemudian ada Nur Iskandar Esmi, kemudian ada istrinya almarhum Gus Dur, kemudian ada anggota dewan. Ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahimnya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimnya itu pas baca surat, kemudian di tengah karena mau baca ayat yang surat yang lain bacakan Bismillah. Begitu dibacakan Bismillah, ketawa semuanya hadir. Jadi Al-Quran yang dibacakan itu dari tujuan awal yang mestinya menjadikan orang itu bisa menikmati, orang itu bisa merenungkan yang memang punya kemampuan bahasa
paling tidak mampu menikmati apa yang dibaca, itu buyar, hilang, akhirnya menjadi bahan candaan. Maka kemudian peran Ma'had Ali ini adalah sesuatu yang strategis, karena memang mengantarkan kader itu memang belum pada sampai pada puncaknya, karena ada sisi lain. Saat kampus-kampus Islam itu orang pada daftar ke situ, kader-kader muslim, generasi muslim mau daftar ke situ, tapi gurunya banyak yang liberal. Berarti yang menjadi persoalannya, perguruan tingginya sudah ada, ya, legalnya sudah jelas di Indonesia, tapi problemnya di dosen. Maka disinilah kemudian, kalau saya bilang, untuk Pak Didirman, S1, S2, S3 itu tidak perlu. Pasti beliau mengatakan begitu, sebagaimana saya juga tadi dan teman-teman yang lain. Untuk saya pada zaman saya tidak perlu yang begitu. Seusia saya sudah tidak perlu. Tapi Anda semuanya yang muda, mengambil kertas yang namanya S1, S2, S3 adalah sekarang satu keharusan untuk bisa memegang kampus, mendidik kader yang ada di sana. Kalau tidak ada kertas yang namanya S2, S3, itu tidak bisa. Sementara yang di sana sedang dipegang oleh orang-orang yang kepalanya belok itu, Anda bisa masuk di wilayah sana hanya kalau punya itu. Jangankan sampai ketika itu, di Libya saja kalau ada S3, S2 pun tidak bisa ngajar di sana. Itu pun juga orang yang memang sudah jelas. Sementara perguruan-perguruan tinggi lain itu memerlukan dari sisi strategi itu. Makanya ke depan di antaranya, kalaulah Dewan Dakwah Pusat ada kaderisasi 1000 ulama, itu adalah ada dua, ada degree, ada non-degree. Ada yang kader formal, ada kader non-formal. Yang kader formal itu didorong sampai gimana caranya 1000 itu terpenuhi, ada yang separuhnya paling tidak S3, separuhnya S2. Targetnya adalah bisa menguasai kampus-kampus atau paling tidak masuk-masuk atau mendirikan kampus-kampus Islam. Rekan-rekan dan sahabat semuanya, dan di sisi yang lain, kaderisasi non-degree itu yang bentuknya adalah mulazamah bagi yang tidak mengambil formal tetapi punya disiplin ilmu, mungkin ambil khusus ulum Quran atau ulum hadis atau ilmu tafsir gitu ya, secara khusus belajar kepada syekhnya itu yang memang didesain oleh Dewan Dakwahnya. Sampai kalau katakanlah kalau hafalan Qurannya sampai dapat sanadnya, kemudian kalau hadisnya juga mendapatkan ilmu hadis secara keseluruhan. Rekan-rekan dan sahabat semuanya, dengan pertemuan seperti ini sudah yang keberapa kali ya Mas ya? Untuk keempat kali. Silaturahmi khusus untuk Ma'had Ali ini. Ini memang sesuatu yang harus digulirkan terus dalam rangka sharing, dalam rangka menyamakan sistem. Karena jangankan soal metode, soal pengelolaan manajemen atau arah Ma'had kita, soal langgam saja itu kemarin sudah jadi bahasan kita di sini sebenarnya. Belum sampai ke Jawanya atau ke sukunya, tetapi kalaulah tadi Ustaz siapa yang baca Quran tadi, bacanya sudah bagus, tapi kalau ditanya lagunya bakal lagu apa ini? Lagunya bakal lagu apa ini? Sebenarnya Abu Usama itu bukan lagu kan, orangnya. Lagunya lagu apa? Lagu Abdul Manaf Sudes, lagu Syahdur Nasidus itu orangnya. Jadi kemudian mudah-mudahan ke depan ada kesamaan juga. Katakanlah kita bisa memahami kader kita itu, kalau Syahdur Manaf Sudes itu lagunya pakai lagu Ros, Musya Rashid itu lagunya pakai lagu Nahwan, yang tadi dibaca itu lagu Sobah. Jelas ada, namanya itu ada, bukan tidak ada. Kalau kemudian ada 7 kiro'ah, 7 langgam kiro'ah
yang dipakai selama ini itu adalah dari sekian ratus yang kemudian bentuk kristalisasi yang disepakati itu. Kalau orang Turki membaca Al-Quran pakai lagu Nahawan, kemudian ada irama Turkinya yang masuk, itu mewarnai sebagian kecil saja, tidak berubah semuanya terhadap lagu itu. Kalau yang kita ini kan benar-benar kita rubah dengan lagam suku tertentu. Maka statement saya saat itu yang pertama adalah, kalau kita kembali kepada kaidah usul, madorotnya lebih besar daripada manfaatnya, maka kemudian yang madorot itu harus dihilangkan. Saya kasih gambaran, gimana ujung waladolinya imam? Kalau saya tulis di situ itu kan di WA itu, ya mungkin tidak tergambar. Tetapi kita bisa bayangkan, aminnya makmum itu sangat bergantung kepada ujung waladolinya imam. Begitu terawih kan masih ada Allahu Akbar. Amin. Itu sudah otomatis. Dan itu kita dulu begitu. Masih SMP dulu kan begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim 'aladh-dhalin. Yang penting tidak merusak riwayat, dipakai dengan langgam Jawa. Tertumun tabler kinata dukoya yasini pi. Yang itu dipakai, kalau kemudian dibaca di luar sholat boleh, berarti dalam sholat boleh kan? Kalau menurutnya boleh, itu dipakai baca Fatihah dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, untuk menjadikan makmum seragam aminnya saja itu menjadi rusak, menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi rasa. Maka kemudian disitulah madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka di sini adanya syarat sehat. Ini adalah sesuatu yang terus harus bergulir, satu apa sarasehan satu, sarasehan dua, nanti lebih khusus tentu saja bentuk rutin ke depan. Ini kalau saya boleh usul, yang pertama sarasehan tentang kurikulum, gimana kurikulum kita itu antara manhaj satu dengan yang lain ada kesamaan, sehingga ada buku panduan, katakanlah Dewan Dakwah Jawa Tengah ini membuat panduan dari masukan semua manhaj tafsir. Kemudian antara manhaj tafsir satu dengan yang lain, yang satu punya kelebihan menghafalnya manhaj tafsir ini lebih cepat, yang ini rada lama.
Di mana ini menjadi metode ini disamakan antara satu dengan yang lain. Kemudian termasuk nalgong. Nalgong ini harus kita pahami. Jangan kita a priori terhadap bacaan Pujawa, tapi kemudian kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya sampai pakai lagu apa selama ini baca Quran, pakai lagu apa? Ya lagu saya sendiri lah. Itu jawaban yang selama ini muncul. Tetapi kader kita ke depan, jangan sampai tanya-tanya a priori. Tetapi kita juga jangan sampai dorong ke sana banget gitu. Yang bacaan kira maksudnya. Yang tadi itu sisanya ini. Tapi persoalannya, jangan sampai kita a priori terhadap itu, tetapi kita tidak mengenali ciri khas lagu itu ketika dibacakan kayak murid kita tadi, kader kita ini bacanya pakai lagu apa? Lagu Soma, jelas. Tapi ini pakai lagu apa? Lagu Nahwa. Lagu apa? Bayati yang mana? Gak tahu. Itu masalah. Jadi akhirnya dari semua hal baik manajemennya, kemudian kurikulumnya, kemudian metode pengajarannya juga yang lain ini yang kemudian perlu saran-saran untuk berikutnya lebih fokus lagi nanti. Tentu saja insya Allah saya akan mengikuti untuk pertemuan-pertemuan selama ini, paling tidak saya juga akan ikut jadi pendengar sampai selesai, sehingga saya pun tidak akan mendapatkan ilmu tentang ini. Akhirnya kami ucapkan selamat untuk pelaksanaan acara hari ini, mudah-mudahan lancar sampai nanti sore. Ada hal yang terbaik, yang lebih baik lagi dari pertemuan kita 1, 2, 3 yang kabupaten mudah-mudahan muncul melahirkan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu saja kata sambutan saya atas nama Dewan Dakwah Pusat. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.